Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya para teman-teman di channel Tanaman Bonsai. Di siang ini kita akan membuat stek pucuk merah ya, para teman-teman. Nah, ini saya akan melakukan stek pucuk merah untuk saya buat sebagai bahan bonsai para teman-teman. Ya. Ini sangat cocok karena ini sudah besar. Ini memang kemarin saya beli satu polybed ya, para teman-teman. Ini lagi saya besarkan untuk calon bonsainya juga. Dan di siang ini saya akan membuat stek batang ya, para teman-teman. Buat calon bonsainya juga, yaitu pucuk merah ya, para teman-teman. Nah, ini saya buat steknya di siang ini buat calon bonsainya para teman-teman. Kemudian ini saya buka kulitnya dulu terlebih dahulu ya para teman-teman, supaya dia akan mengeluarkan akar ya. Oke para teman-teman, kita saksikan, nonton video ini sampai habis ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, like dan komen para teman-teman. Nah para teman-teman, kita saksikan bersama-sama dari pertama sampai selesai ya teman-teman ya. Oke para teman-temanku, kita saksikan, kita akan melakukan stek batangnya ya, buat calon bonsai. Oke para teman-teman. Nah, para teman-teman, kita akan melakukan pembukaan kulitnya ya, supaya kita melakukan stek batangnya lebih mantap untuk calon bonsainya, para teman-teman. Ini bahannya, bahan pisaunya saya pakai yaitu bisturi ya. Kita akan menyayat kulitnya. Kita memakai pisau yang lebih tajam ya, teman-teman, supaya tidak sayatannya tidak berserakan ya teman-teman. Ini kemudian kita gesekkan ini dulu para teman-teman. Nah, kita harus membuangnya. Ini para teman-teman. Kita harus menggosokkannya. Ini para teman-teman sudah siap, sudah bersih ya para teman-teman ya. Kita melakukannya. Kemudian kita ikatkan plastik. Ini para teman-teman. Kita akan membukakan sedikit.
Ini nampaknya bagus kita mengisikan ini para teman-teman. Karena medianya tidak terlalu banyak kita yang mengisikannya. Cuma dia memerlukan sedikit saja, jadi biar cepat penumbuhan akarnya, ya. Para teman-teman sekalian, ini kita melakukan dengan kita isikan media sedikit saja biar penumbuhan akarnya lebih cepat, ya, para teman-teman. Karena batangannya pun masih kecil. Nah, begini para teman-teman, kita akan menutupkannya. Ini medianya sudah kita campurkan dengan sekam padi yang telah dibakar. Kita tekan lebih erat-erat, jadi tidak goyang di saat dia penumbuhan akarnya, ya, para teman-teman. Di sini kita menggunakan untuk pengikatnya yaitu plaster. Jadi lebih praktis, ya. Nah, para teman-teman, kita menekankannya dengan erat-erat. Jadi, di saat penumbuhan akarnya dia tidak goyang, ya. Nah, para teman-teman, sudah siap melakukannya, yaitu stek batang pucuk merah buat calon bonsai, ya, para teman-teman. Nah, para teman-teman, oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di channel Tanaman Bonsai. Jangan lupa di-like, subscribe, dan komen. Semoga akan bermanfaat buat teman-teman sekalian yang lagi belajar tentang bonsai ataupun bagi yang pemula, ya. Di sini kita bisa membagikan ilmu, ya. Sama-sama membagikan ilmu. Semoga bermanfaat, ya. Oke, para teman-teman. Hanya ini dulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsai.